Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di rumah kampung di rumah Mak Uda di kampung Sayang Seberang Temerloh Pahang. Inilah keadaan rumah Mak Uda dan kebetulan pula tanah yang diduduki oleh rumah ini adalah tanah milik orang lain. Jadi Mak Uda terpaksa berpindah untuk ke rumah yang lain dan kita kena buat rumah baru untuk beliau. Dan kos dalam RM20,000 dan Mak Uda ini adalah seorang amalah. Dan Nish juga seorang anak yang anaknya juga lah armalah dan ada seorang lagi. Sama-sama kita bantu untuk memberikan sebuah rumah yang boleh diduduki oleh Mak Uda di kawasan yang berhampiran ini. Sama-sama membantu bersama Muslim Camp Malaysia Bantuan Kemanusiaan Berorientasi Sempadan. Ini memang dia ada hak dah. Okay. Dia ada hak dia ni tahu ni. Ha. Suruh ni. Ada nama jadi dia. Jadi ada nama anak dia. Bagian burung kepada anak dia lah. Mana dia ada anak tujuh beradik. Dia balik dia. Sepupu dia lah. Sepupu yang ada nama sekarang. Jadi bagi tiga saya buka-bukat. Depan separuh lagi. Sebab satu lagi dia ada tujuh beradik. Boleh buat lah. Sekarang ni kita berusaha untuk membina rumah ni lah. Pada dia anggaran lebih kurang dalam RM20,000 lah. Jadi setakat ini bagi pihak kami daripada ni kita membuat inisiatif awal projek pas kawasan. Projek pas kawasan melalui lejana kebajikan pas kawasan. Jadi kami telah mengambil inisiatif membina setakat ni. Jadi sebab itu kami mengharapkan sedikit sumbangan daripada Muslimcare untuk membantu menyiapkan rumah. Allah lah. Terima kasih.